isi B Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu. Dan selanjutnya adalah komisi yang terakhir, komisi C. Oke. Bagaimana Pak Ibu, kita lanjutkan pembacaan dari komisi A. Terima kasih. Baiklah ya, kita lanjutkan. Ini tentang lambang. Biar semua kita tahu lambang kita ini artinya apa. Lanjutkan tadi ke elangnya. Adalah bentuk gambaran petualang yang tangguh dan memiliki mata yang tajam, yang artinya kita warga Permas Lamri yang berpetualang atau merantau sampai di Riau memiliki jiwa yang tangguh dan pandai melihat peluang usaha. Kemudian Siger, simbol bahwa kita berasal dari tempat yang sama, yaitu Lampung. Jabat tangan, Permas Lamri selalu menjalin tali silaturahmi. Kemudian bintang 5, Permas Lamri menjadi organisasi yang bersinar dan indah. Kemudian tulisan warna hijau, Permas Lamri selalu tumbuh dan berkembang. Itu penjelasan untuk lambang di pasal 1. Kemudian yang kedua, kita lanjutkan. Iya, silakan. Di sini kita menyangkut bagaimana kalau KTP-nya Lampung? Bagaimana kalau KTP-nya di luar Lampung? Sementara di sini jelas-jelas warga Lampung, berarti anggota kita adalah orang yang punya KTP Lampung. Akan terjadi misleading, pemahaman yang salah itu. Karena kalau namanya warga itu tentu adalah dimungkinkan dengan bukti luar negara atau bukti domisilinya. Jadi kita pahami dulu gitu, pahami dulu kita adalah warga Riau asal Lampung. Makanya dalam diskusi komisi A menyatakan syarat keanggotaan KTP-nya di Riau. Kalau bukan KTP Riau, domisilinya di sini. Kemudian kalau ada pendatang, pendatang kemarin gitu loh. Tapi ternyata di sini di pasal 1 gitu loh. Nanti akan terjadi tabrakan antara ayat 1 dengan ayat yang berikutnya. Menyatukan seluruh warga Lampung. Kita bukan warga Lampung, kita ini adalah warga Riau asal Lampung. Mungkin terjemahannya yang bukan, tapi ini begini loh. ART adalah sesuatu produk yang tidak perlu di terjemahkan mestinya. Nanti kita akan terjemahkan ke dalam produk turunannya. ART menjadi rujukan ke produk turunannya. Contoh misalnya peraturan organisasi menunjuk pada ART, baru kita ke peraturan organisasi. Peraturan organisasi nanti misalnya DPP mengeluarkan SK berdasarkan ART, berdasarkan peraturan organisasi, SK sekian-sekian, landasan hukumnya itu gitu loh. Itu maksud saya. Kedua, makanya tadi harapan saya bisa dituliskan agar semuanya bisa membaca di situ gitu loh. Jadi kita mengoreksi pun kita membaca dari yang dituliskan. Mungkin itu aja dari saya. Terima kasih kedua. Kita lanjutkan ya. Mungkin untuk yang pertama untuk simbol yang lingkaran. Lingkaran mempunyai makna menyatukan, kalau di sini seluruh warga Lampung yang ada di Riau. Berarti kata-kata warga saja, kata warganya yang dihilangkan. Menyatukan warga Riau asal Lampung. Nah seperti itu ya, kita perbaiki untuk redaksi daripada makna dari lingkaran ini. Mungkin itu nanti. Oke, kita lanjutkan. Kita lanjut. Iya, silakan. Saya sudah dulu tulen, jadi sudah bisa dibaca di situ, dan juga saya tulis ini
Oke. Menyatukan seluruh warga Riau bahasa Lampung yang ada di Riau. Di Riau. Menyatukan warga Riau asal Lampung. Seluruhnya ada enggak itu? Iya. Menyatukan seluruh warga seluruhnya dihilangkan. Seluruhnya dihilangkan? Iya, menyatukan warga Riau asal Lampung. Menyatukan warga tidak, Pak. Karena kalau warga ini, kalau warga itu kan identitasnya KTP nanti. Berarti kalau warga Lampung berarti warga kita double dong nanti identitasnya. Menyatukan warga Riau asal Lampung. Itu aja kalau kalau menurut saya yang ada di Riau-nya dihilangkan. Kan sudah jelas itu berarti. Mungkin ada pendapat dari peserta yang lain mungkin dari bukan. Komisi B dan C. Sebentar, interupsi kedua. Saya minta karena ini adalah sidang yang terhormat, yang sama-sama insya Allah produk kita ini menjadi satu fundamental, kalau bisa tolong ditertibkan lagi untuk sidangnya. Artinya yang boleh berbicara adalah yang dipersilakan oleh pimpinan sidang. Jadi tidak semuanya berbicara. Itu yang pertama. Yang kedua, tolong dari setiap komisi pahami apa yang menjadi rumusan dari komisi-komisi yang lain untuk sama-sama kita telaah, karena sidang pleno adalah sidang tertinggi yang akan mengambil keputusan, bukan lagi merumuskan. Terima kasih Ketua. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Pendapat kami seperti ini, alangkah baiknya rumusan yang berasal dari komisi ini dibacakan dengan selesai dulu. Kemudian nanti kami membuka ruang untuk iya, tapi kalau pasal per pasal seperti ini nanti tidak selesai kita. Kira-kira bagaimana? Terus ini tuang, tidak bisa. Harus satu-satu supaya semua memahami. Kalau dibacakan sekaligus, kami jelas topi aja, tidak ada masalah. Tahu-tahu yang kita pakai dia terakhirnya nanti janggal. Boleh. Ya. Baik, artinya sekarang ibu ini dari komisi yang membacakan dan Pak Juli cek lanjut. Karena yang di depan ini ada pimpinan sidang, sepertinya akan lebih baik kalau dari komisi A itu yang menyampaikan hasil sidangnya itu adalah yang lain, yang tidak di posisi pimpinan sidang. Mungkin boleh juri bicaranya atau ketua komisinya. Silakan Pak, maju saja ke depan, dikasih kursi yang masih kosong di sana. Biar kelihatan gitu loh. Silakan maju depan. Terima kasih pimpinan. Untuk yang poin pertama, lingkaran artinya menyatukan warga Riau asal Lampung. Untuk poin kedua, Garuda atau Elang, artinya bentuk
Menyatukan warga Riau asal Lampung. Redaksi yang di atasnya itu gimana perubahan yang mulai namun punya selanjutnya berbentuk berbentuk lingkaran ya. Coba saya minta pimpinan sidang izin di pimpinan sidang, coba pimpinan sidang fokus di pimpinan sidang, juru bicara fokus untuk menanggapi atau dari perwakilan komisi A. Pada saat kita duduk di pimpinan sidang, kita tidak memandang lagi komisinya apa. Itu tolong diperhatikan gitu loh. Kalau perlu juru bicara komisi A duduknya jangan dekatan dengan pimpinan sidang, karena ini akan menjadi kronik. Ini tidak akan selesai sampai besok kalau posisinya seperti ini gitu. Terima kasih. Izin ketua sidang, biar agak cepat, kira-kira ada nggak kira-kira hasil dari sidang komisi ad malam diberikan kepada notulen, nanti notulen itu langsung enggak langsung ngapakan di situ. Jadi inilah hasil kami. Jadi kita langsung bahas aja. Kayak ini perawatan ini. Kasihkan sama apa langsung di apa? Langsung ditayangkan pakai fokus. Jadi biar kami memahami. Kalau ketik kayak gini lagi kita sama aja kok sudah komisi ini bukan itu. Hasil sidang komisi semalam ketua. Tidak dimasukin ke belum. Interupsi ketua. Kalau bisa untuk efektivitas seperti yang disampaikan dari perwakilan ilhu yang sudah masuk saja di komputer didulukan. Itu akan lebih efektif daripada kita masih ngetik, masih nyusun, kita akan buang-buang waktu. Terima kasih. Sampai dulu ya siapa gitu. Bisa kita lanjut? Komisi B yang mungkin draftnya sudah selesai. Komisi A juga sudah ya Pak ya? Komisi C? Oh ya, alhamdulillah. Berarti kita mulai dari Komisi B. Silakan juru bicara untuk Komisi B. Ini soal file yang Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan terlupa salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua diberikan hidayah. Diberikan syafaat oleh Nabi kita di yaumil mahsyar nanti. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati ketua sidang beserta anggota dan yang saya hormati ketua permasalahan di Provinsi Riau dan seluruh bapak-bapak ibu yang hadir. Pada kesempatan hari ini
kita, kami Pak Sumajulan dari Komisi B telah memberikan hasil terbaik kami yang kami persidangkan di Komisi B sore semalam. Alhamdulillah, apa yang produk kami ini itu sudah menjadi dasar pemikiran dan sudah menjadi satu inovasi yang terbaik dari kami Komisi B. Tapi tidak lepas dari itu, kami juga perlu masukan dari Komisi A dan Komisi C, karena untuk penyamaan persepsi dalam satu organisasi, kita harus sama-sama memahami dan sama-sama menuangkan apa yang kita pahami di setiap bab-bab pasal-pasal yang akan kita pegang untuk aturan-aturan ke depan. Baiklah, kami dari Komisi B membahas masalah susunan kepemimpinan organisasi. Jadi tolong dipahami di sini ya, susunan kepemimpinan organisasi kita, jangan sampai ada warga kita, keluarga kita, saudara kita yang tidak paham atas hal ini. Yang pertama yaitu Dewan Pengurus Pusat. Dewan Pengurus Pusat itu namanya DPP. DPP itu terdiri dari pendiri, dari penasihat-penasihat, termasuk dari ketua umum dan turunannya beserta jajaran. Dewan yang pertama yaitu Dewan Pengurus Pusat DPP adalah pimpinan yang menerima amanat Mubes sebagai pimpinan dan pemegang tanggung jawab tertinggi dari organisasi baik ke dalam maupun keluar. Itu dari poin dari ayat satunya. Jadi di situ Dewan Pengurus Pusat lah sebagai pemegang hak Mubes. Yang kedua yaitu Badan Pengurus Pusat. Badan Pengurus Pusat itu beliau itu yang di sekretariat, itu namanya badan. Kalau dewan, ini kan disenokan. Jadi maksud pula saya begitu kita dari Komisi B menyampaikan hasil ayat 1 seterusnya, itu kalau memang kita setuju ya kita setuju aja, jadi langsung jadi gitu. Oh boleh, boleh enggak? Ini maaf untuk peserta yang mau mengajukan pertanyaan dan interupsi, izin dulu ke ketua sidang. Kalau dipersilahkan, baru boleh nanti berbicara. Terima kasih. Terima kasih, ketua. Jadi pasal 9 ayat 1 gimana tuh? Cocok? Bagus? Belum? Bagus. Apabila ada yang mau dirubah, dirubah, kasih informasi kita. Kita rembuk di sini. Kita lanjut ke pasal 2, ke ayat 2 dari pasal 9. Badan Pengurus Pusat. Badan Pengurus Pusat itu namanya BPP, terdiri dari A ketua umum, B wakil ketua 1, C wakil ketua 2, D wakil ketua 3, E sekretaris, F wakil sekretaris, G bendahara umum, H ketua bidang, dan I sekretaris bidang. Itulah susunan organisasi permasalahan di pusat, di DPP. Gimana? Interupsi ketua sidang. Siap. Saya pikir tadi kita dibagi komisi ini, masing-masing komisi memberikan satu pandangan terkait dengan rumusan yang sudah dibentuk. Setelah pandangan ini masuk ke dalam draft yang sudah tersusun, nanti pimpinan sidang akan membacakan pasal-pasal. Jadi yang menentukan setuju atau tidak itu adalah karena desain dari pimpinan sidang, tentu pimpinan sidang, bukan nanti dari juru bicara. Juru bicara itu mestinya memberikan satu pandangan. Saya setuju sekali dengan Pak program dari Komisi B ya. Nah, inilah pandangan seperti ini. Nanti pandangan seperti ini dasarnya. Dasar ini nanti difloorkan. Yang berhak memfloorkan adalah pimpinan sidang. Apakah pasal ini kita sepakati, pasal ini sepakati. Inilah produknya dari Komisi B. Artinya yang menanggapi nanti Komisi A, Komisi C. Kira-kira begitu. Terima kasih pimpinan sidang. Oke, lanjut. Alhamdulillah. Berarti
sebetulnya yang pertama saya sudah benar karena ada sudah. Oke, gimana ketua sidang? Sepakati? Baru pasal 9. Oke, pasal 9. Bagaimana? Pasal 9 kami kasih kesempatan untuk komisi A dan komisi C menanggapi perwakilan dulu satu orang per komisi. Silakan komisi A dan komisi C. Instruksi pimpinan sidang. Ya, silakan. Kalau memang wakil pimpinan sidang yang memimpin sidang, tentu kita berharap posisi duduknya di mana. Kita tidak mau nanti tiga orang ini terjadi kekacauan dalam memimpin sidang. Tolong diperhatikan etika dan tata kelola dalam memimpin sidang. Terima kasih. Baik, terima kasih. Maaf Bapak Ibu sekalian. Dari Komisi B telah memberi pandangan yaitu masalah susunan pimpinan organisasi pasal 9 terdiri dari dua ayat. Untuk tanggapan Komisi A satu orang dan Komisi C satu orang. Yang pertama, persilakan untuk Komisi A. Memang ini dalam tahap pembelajaran. Jadi inilah organisasi. Mohon maaf nih, saya mau. Jadi kita akan menyampaikan, kita pembelajaran. Maksudnya di sini bukan kita mencari celahnya, tetapi kira-kira sebabnya seperti apa. Begitu loh. Pertama, yang kedua, supaya kita semua memahami, oh inilah organisasi kita, oh inilah wadah kita. Gitu loh maksudnya di sini. Makanya kita diadakan pleno dan sidang itu supaya semua itu memahami, bukan untuk saling ini itu tidak, atau saling unjuk gigi enggak juga. Saya juga dalam tahap pembelajaran. Cuma kan kami tetap bilang inilah produk terbaik kami, karena ini sudah memenuhi apa ya, sudah memenuhi pola-pola pemikiran di komisi kami. Dan mohon maaf nih ketua sidang, apabila tidak ada pertanyaan berarti langsung fokus. Kalau memang ditunggu-tunggu nanti akan pecah, jadi berarti akan mencari kesalahan dan akan lama proses kita ini. Gitu loh. Harusnya setiap kami bacakan semua anggota harus langsung memahami dan merespon. Gitu aja. Pimpinan sidang, setiap kita bacakan semua memahami. Nah, iya kan? Memahami, memikirkan, oh cocok, oh tidak cocok, gitu aja. Supaya kita lebih cepat. Karena yang sebetulnya yang di polemik nanti kalau menurut saya malah di komisi C yang agak banyak perdebatan, karena di situ yang paling prinsip kalau menurut saya. Silakan ketua sidang. Oke, lanjutkan. Bagaimana kita lanjutkan? Silakan. Silakan. Yang baik, menghormati dari susunan di badan pengurus pusat, yang terdiri dari umum dan beberapa wakil, satu umum satu komponen. Menurut saya yang B itu wakil ketua umum satu komponen. Jadi itu berapa? Tiga orang ketua umum, wakil ketua umum misalnya. Jadi nggak perlu diurai wakil ketua umum satu, dua, tiga dengan B, C, D. Cukup dengan B tiga wakil ketua umum. Selanjutnya sekretaris, mestinya sekretaris umum karena ada wakil sekretaris. Lalu bendahara umum tidak memiliki anggotanya atau bendahara di bawahnya. Jadi bendahara umum mesti ada dibantu dengan bendahara atau wakil bendahara. Karena disebut bendahara umum, kecuali bendaharanya nggak ada anggota, itu dengan bendahara saja. Mungkin demikian. Saya tanggapi ya, satu ya. Nah, di sini perlu penjelasan. Sebetulnya memang benar, ketua umum ini cukup satu. Kenapa bunyinya dia ketua umum? Karena ini untuk BPP, Badan Pengurus Pusat, itu kalau wakil ketua memang minimal 3 orang, karena urusannya nanti sampai ke Rohil, bahkan nanti ketua umum ini menugaskan kalau wakil ketua satu ke Rohil, Sakar, wakil ketua dua torong ke Kuansi. Makanya nanti ada turunannya. Tetapi kalau di posisi DPD sekupnya lebih kecil, maka di situ kalau wakil ketua, kenapa di sini wakil ketua 1, 2, 3? Kalau 3 wakil ketua itu duduknya tidak
Tidak sama. Kenapa? Sebetulnya ketua umum, wakil ketua satu ini ketua harian. Sama aja ketua harian ini. Ini yang selalu posisi di DPP. Makanya kita jelaskan wakil ketua ini ada tiga. Karena kita suatu saat gambaran kita permasalahan ini saya yakin akan besar. Kalau cuma dua wakil ketua nggak akan memadai. Ketua jumpa gubernur, sedangkan kita undang di Inggrung atau di Kampar, siapa yang datang? Kalau nggak diwakilkan oleh wakil ketua dua dan tiga, yang ketua satu ini di DPP, itulah tugasnya ketua harian. Sama aja. Terima kasih. Terus masalah sekretaris, ini kenapa sekretaris itu tetap satu? Kita adakan wakil sekretaris. Karena ini memang kerjanya banyak. Kalau bendahara, kenapa kita bunyikan bendahara cukup satu bendahara umum? Bendahara ini nggak bisa dua. Kalau bendahara umum, nanti dia membawahi sub dinas dia, sub bagian dia. Misalnya kantor bendahara, apa ruangan bendahara, itu bisa terdiri dari tiga orang. Tapi bunyinya kan pembantu bendahara di sini bunyinya, atau sub bendahara. Kalau bendahara sampai dua, wakil bendahara nanti ini kisruh nih, ribut, karena di sini yang dominan ribut. Itu yang saya kita gambarkan dari komisi B untuk menindaklanjuti pola-pola kita ke depan. Harapan saya itu. Dari komisi C, silakan. Lanjutnya dalam sebuah organisasi itu ada wakil dengan lanjut. Atau kemudian yang kedua, sekretaris itu lazimnya di Indonesia ini, karena ini yang DPP, walaupun dia DPP-nya di Riau, tapi ketum kita.